Wah, padahal udah cabenya banyak masih ditambahin saus sama Mas Manggala. Secukupnya aja. 2 3 4 5. Kayak ini. Enak. Enak. Tapi tuh pas tadi. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama aku Tina SL. Nah, hari ini aku sama Mak SL, sama Mamut SL, sama Mas Gilang dan Mas Manggala lagi habis pergi. Iya. Mampir ke bakso. Bakso memang mau ke sini. Ini bakso badut yang waktu itu kita beli, tapi aku pesen yang apa? Versi lain ya. Waktu itu kan pesen yang kelenger. Waktu itu yang pedes gitu. Itu apa kelenger jumbo itu? Sekarang ini mau pesen cobain yang lain, yang kelenger jumbo. Coba. Kalau apa tadi? Tadi Mae yang kelenger biasa. Oh, kelenger biasa. Sama perdu. Mae yang kelenger biasa yang enggak pedes. Kalau aku suka yang pedes, jadi aku nanti mau cobain yang pedes lagi. Sambil nunggu baksonya matang, ngemil dulu ini pakai telur. Telur puyuh. Bacem. Telur bacem puyuh. Nek. Mau? Bayi minta siapa? Bayi minta. Semua yang kebanyakan ya. Kita satu bismillahirrahmanirrahim. Tapi ya, Le. Oke. Be. Mbak Jeningan, Tina SL. Oke. Yang datang minumannya dulu. Ini saya pesan es jeruk. Bismillahirrahmanirrahim, minum dulu ya. Mau tukuin es batu. Mama batu. Bener tak? Mama batu gak apa-apa. Kita ambilnya batu. Enggak boleh. Enggak boleh. Matinya gak suka, kakaknya gak boleh. Artinya mau suka apa es batu nah. Nanti. Itu yang milih kan nanti. Gak pilek papa kok. Diingatin sama Mas Dalang gak boleh minum es kan. Kemarin kan pilek. Amat kula video nggih. Niki sing napa, Mbak? Kelenger jumbo. Yang punya mak kelenger biasa, Mak ya? Iki kelenger biasa. Oh iya. ini bakso kok kelenger jari Mak. Ayo mari makan. Yang punyanya Mas Galang. Ini Mama ini. Cendoknya malah tak umpet tuh. Ini Mama, Mas Galang punyanya. Tuh. Punya. Enggak tadi yang 40 tinggal satu. Oh, yang 40 tinggal satu. Oh, nggih. Ini yang berapa? Ini yang 40. Ini yang 40. Yang habis. Nah, ini datang lagi yang bakso ruso. Ini seporsinya. Ini dalamnya ini ada dagingnya ya? Katanya dalamnya ada dagingnya. Ya, ini ada dagingnya. Terus ini mie-nya dipisah. Mie sama baksonya dipisah kayak gini. Ini 40.000 segini. Yang ini 30. Oh, sekarang 30 enggak. Yang mana yang itu? Amit. Ini merah sih, Mas. Aku yang 40. Orang iya, kasih ya, Mas. Wah, mantap dikasih peso. Wah, kocak banget, Mas. Ini piye? Wow, ini yang bakso. Ini yang lengor biasa. Dalamnya itu ada dagingnya ya. Iya. Sama apa? Mas. Ada dagingnya cincang sama kayak daging. Iya. Ini enggak ada. Ayam itu. Ini ayam. Oh, ayam. Ini ayam. Ayam. Ini tanpa cabai. Ayam cincang. Pada pernah makan ini ya. Jadi kelihatannya mah itu kok habis enggak nanti. Kan porsinya banyak ini ya. Aduh. Ya emang tadi mak udah sengaja di rumah kan belum makan ya. Dagingnya. Ini yang punyanya Mas Galang yang ruso. Bakso rusonya kayak gini. Tadi tuh pesan dua, Mas Mahmud juga mau yang ini tapi tinggal satu. Mas Mahmud yang kecil. Jangan gitu deh, dipegang. Coba mau pakai itu enggak? Saus enggak? Ya, pakai. Enggak pakai. Pakai. Pakai saus. Ini mau dicopot dulu dibalik. Ini sangat besar. Nah teman-teman, sekarang saya mau cobain punya saya. Tadi punyanya Mas Galang, punyanya
Mas Angga tuh sama kayak saya, yang kelenger apa tadi ya? Lupa aku namanya. Jumbo. Kelenger jumbo. Kalau mak kelenger biasa. Kalau mak kelenger biasa, ini kelenger jumbo segini 35.000. Murah. Tak cicipin dulu kuahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka, Mak. Mantap, punyanya Mas Manggala udah dibuka ini tuh. Wow, isinya cabai semua. Semua tapi ada dagingnya. Ada dagingnya. Iya. Wah, padahal udah cabainya banyak masih ditambahin saus sama Mas Manggala. Wih, mantap. Giliran saya mau review punya saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mau cobain yang pentolnya aja. Tanpa dikasih saus sambel, ini tuh udah menurutku udah enak rasanya, gurih, moto pastinya ada enak. Rasa motonya enak banget, cocok main bener. Iya, soalnya waktu itu dibawain Mbak Ani XL katanya kan asin kurang enak, tapi sekarang kok di sini kok emang enak ya. Enak banget, gurih, enak kan? Ada nggak pedas nih, kalau pedas sama enak. Kalau bakso itu ya. Ya ini bakso yang robek-robek. Nah, ya iya ya, ini kok iso asin nih ya. Ini enggak ya? Ini... Nah, teman-teman, jadi waktu itu tuh Mbak Ani kan tak rekomendasikan kemari. Mbak Ani, Mas Wasi sama Mas Galang, Mas Pandu, Mbak Manda kayaknya pada kemari. Katanya kurang suka karena asin katanya ya. Ya emang asin. Tapi aku pertama kesini juga enak. Ya enak, enak ya. Pada bilang enak semua, tapi enak. Pas Mbak Ani ke sini katanya asin. Lagi apa? Ya nggak tahu ya, ini kita ngomong jujur ya, nggak tahu, mungkin waktu itu pas adunannya kasinan atau gimana, tapi enak kok. Kita aku kesini lagi, enak ini, enak pas bumbunya enak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah terus ya. Sekarang coba mau tak belah ini. Ini tadi yang kelenger apa kok aku kak pikun ya teman-teman. Wah, isinya lihat ini. Mau pakai pisau nggak? Enggak, makasih. Ditawarin Mas Galang mau pakai pisau mah gitu katanya. Wih, isinya cabai, ada daging cincang. Wih, mantep ini. Wih, yang suka tetelan kayak gini namanya tetelan apa pasti? Pasti akan tergoda melihat ini. Tak tambahin saus dulu ya. Makan bakso kalau nggak dikasih saus itu kayak ada yang kurang. Terus kemudian tambahkan sambelnya secukupnya aja. 2, 3, 4, 5, nggak usah banyak-banyak, 5 sendok aja. Terus tambahkan sedikit kecap, sedikit aja biar ada manisnya gitu, kayak yang nonton cie. Wow, diaduk-aduk dulu. Pecinta bakso, ayo ngiler nggak lihat bakso kayak gini. Mantap, pedes. Sekarang mau cobain yang baksonya. Sampai bingung cara makannya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mau baksonya di jalan enggak, Kak? Maaf, boleh nyobain? Boleh. Ditawarin Mas Galang bakso rusuknya. Mama ambil dulu ya. Ya enggak apa-apa, tuh ambil yang banyak-banyak enggak apa-apa. Katanya ambil yang banyak-banyak enggak apa-apa. Mau coklat ya? Boleh enggak? Ya, apa-apa. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim, cobain yang rusuknya. Besar banget tuh. Dagingnya gimana? Enak. Dagingnya berasa banget, enak. Saya kesini lagi karena waktu dulu kan pernah kesini ya. Itu menurut saya enak.
Jadi baksonya tuh bikin lagi. Soalnya menunya banyak. Menunya juga banyak, menurut selera masing-masing juga ya. Soalnya Mbak Ani asal tak turun ke sini katanya kurang cocok. Kalau menurut saya ini enak. Enak. Tapi tuh pas tadi belum di peso tuh masih besar. Atau di peso setengah. Mau coba lagi ya? Mau? Enggak apa-apa. Wow, padat, pecadat. Mantap ya? Mantap teman-teman. Yang rusuknya, yang punya Mas Galang itu 40.000. Kalau yang punya saya ini 35 ya, bukan 30 ya? 35. 35, mohon maaf tadi salah bilang. Pertama saya bilang kayaknya 30.000. Ini nggak jualan kerupuk ya? Kalau dikasih kerupuk tambahin, ada? Gih, monggo. Wow. Kalau yang doyan kayak gini tuh dijamin puas dengan harga Rp35.000 dapat porsi kayak gini. Mas Manggala sampai nggak habis kenyangan pak. Ini daging apa? Daging sapi. Kalau sapi enggak suka. Enggak kamu makan bakso? Itu sama daging sapi. Bener rasanya Chris. Coba. Nah, ngomong yang ini. Mas Galang tuh tanya, Mak. Tanya yang ini tuh daging apa gitu. Aku bilang ini kan daging sapi. Mas Galang itu enggak doyan kerbau, enggak doyan sapi, tapi doyan bakso. Iya. Padahal bakso juga dari kerbau sama sapi loh, Nak. Kalau dagingnya sapi tuh mau. Enggak mau tuh ada gajinya. Oh, mana gajinya, Papa? Kalau kambing di Galang cobain. Mau kambing. Banyak enak loh. Ini dimakan dua orang bisa ini kalau yang nggak doyan makan. Lapar. Adiknya kalau nggak habis jangan dihabisin nggak apa-apa. Biar dihabisin Masnya Galang ya. Mau dihabisin Mas Galang ya? Tapi nggak mau aku minjuk-minjuk. Belum. Ini dimakan tanpa saus gitu ya, juga udah berasa udah enak. Kuahku sampai habis ini. Nambah es nang ngomong baik. Nambah es enggak apa-apa. Enggak kan. Nambah nang saya gitu lagi. Bilang es teh. Aku es batu tok. Terus. Mau pada nambah es. Aduh. Sampai mele-mele ini. Yang dulu waktu saya pesan ke sini kan yang 22.000 itu juga udah bikin perut kenyang sampai begah, dan yang ini porsinya lebih besar lagi, tambah bikin begah lagi, bener-bener bikin kelenger ya. Sesuai nama baksonya, bakso kelenger.
kenyang ini gimana? Enggak usah yang dihabisin. Tapi sayang kalau enggak dihabisin. Enggak apa-apa. Pelan-pelan sama rapis. Ini bikin kelengret. Kita bincu nunggu-nunggu juga. Enggak apa, takut teman-teman gak habis. Kita makan pelan-pelan aja dulu. Yuk, yang dekat area sini, yang mau kesini silahkan monggo, ini daerah Dempet. Belakang Kuramil. Enak galugalan. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Assalamualaikum, bye-bye.